Bentar. Review. Saya bisa pindah. Review 11. Oh, siapanya tuh? 11 sudah standby. Di sini. Iya, Agak weird, Mas. Jalan apa? Jalan. Ini ada. Wah, bunyinya gini. Eh, mending. Ibnu. Ibnu. Ini semua? Belum berani. Belum terbang. Ibunya. Lagi siapin, ntar dulu. Ntar dulu, Bang. Tahan dulu. Handphone-nya mana? Mas, sebentar. Kom, lanjut, Kom. Iya, sama Obet. Bondol? Bondol? Ini biar nggak... Bondol? Di bondol ya? Bondol? Ini Ibnu ya? Yang ini Ibnu? Yang ini Ibnu yang pakai baju kanan setang merah Ibnu. Yang akan saya jelaskan pertanyaan Bondol lagi yang paling Bondol. Bapak juga lagi nih, satu lagi. Bapak juga yang udah Bondol sini. Bondol. Enggak cuma bentar. Saksi saya. Pasal 1. Oke, rekan-rekan media semuanya, alhamdulillah ya, pemeriksaan saksi teman kerja Peggy Setiawan, tiga orang yaitu Suarsono, Ibnu, dan Suparman sudah selesai ya. Jadi tadi luar biasa disambut baik oleh Kasubditnya yaitu AKBP Rudi Trihandoyo, luar biasa ramah. Kemudian Pak Kanditnya Pak Kompol Dini Mukhtar ya, beliau mengakomodir ya, mempersilahkan untuk memberikan keterangan seluas-luasnya ya, tanpa batasan. Dan tadi tiga-tiganya didampingi ya, pendampingannya saksi di depan ya, dengan depan meja penyidik, penasihat hukum di belakang. Jadi murni yang menjawab adalah masing-masing saksi. Ada kurang lebih 33 pertanyaan dan saya kebetulan mendampingi Suarsono atau Bondol karena Bondol ini yang paling penting menghubungkan bahwa tanggal 27 itu ada kejadian di sana saat pulang. Nah, Mang Bondol ya sendiri di depan itu dengan lancar ya, malah kalau saya sering tanya di sini lebih detail penyidik, luar biasa. Lebih detail. Jadi mulai dari siapa yang menghubungi Bondol ke Jakarta, dihubungi oleh Peggy, bagaimana ngomongnya. Bandung. Bagaimana ngomongnya ya, kemudian nyampe Jakarta tanggal berapa, kemudian turun di mana, di Cibiru ya, naik angkot berapa kali ya. Nah, kemudian sampai di tempat kerja di Bedeng. Nah, kemudian ketemu siapa saja ya. Nah, kemudian sampai seterusnya sampai terakhir ya. Kemudian seminggu kemudian tanggal 27 Agustus 2016 ya, diantarlah ya oleh Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi Setiawan. Itu sudah dituangkan ya, tiga-tiganya ya sudah dituangkan. Kemudian pulanglah sampai Cirebon kurang lebih jam 11, Bondol menjumpai kerumunan yang diperkirakan itu kecelakaan tunggal. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata itu pembunuhan. Sehingga ya, tadi sudah dituangkan ke BAP bahwa tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung.
ya, itu sudah dituangkan semua saksi-saksinya. Lalu bagaimana selanjutnya? Tadi ketika sudah poinnya sudah dapat, saya sudah bincang-bincang dengan Pak Kanit, ngobrol panjang lebar ya. Intinya ya, semua keluarga berdoa saja ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kabar baik. Nah, ada yang mau saya sampaikan lagi ya. Mengingat penyidik juga mempersilakan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan, tetapi penyidik juga ya meminjam handphone Pak Suarsono dan handphone Suparman. Pak Suparman, karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana, silakan, karena tadi ada komunikasi dulu ya, Peggy Setiawan minta Pak Suarsono Bondol itu untuk bekerja 2016, karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan, kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya, berarti memang Peggy Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung, semakin diungkap semakin kelihatan, karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Itu ada pertanyaan? Oke, ini dimulai dari pukul berapa nih Pak untuk proses penyidikan sendiri Pak? Pemeriksaan ya, tadi dimulai habis maghrib ya, 6:30 ya, karena tadi sholat ya, sampai selesai sekarang pukul 22:30 ya. Oke, masing-masing saksi apakah dalam satu ruangan atau berbeda ruangan? Berbeda. Berbeda. Ya, jadi satu saksi, satu ruangan, satu saksi. Sak Ibnu di ruangan sebelah sana, kemudian Pak Suparman di ruangan sebelah sini kiri. Dipisah-pisah. Ya, jadi dipisah-pisah. Oke, ya. Berarti apakah betul ini setiap satu saksi didampingi 4 apa namanya kuasa hukum, tetapi yang di dalam ruangan hanya diperbolehkan 2 kuasa hukum seperti itu? Iya. Ya. Jadi mengingat di dalam juga sama sajalah 1-2, jadi kami tidak masalah ya. Tapi itu sudah luar biasa ya, diperbolehkan meskipun itu saksi ya. Memang dalam hukum yang berhak didampingi pengacara itu, penasihat hukum itu adalah tersangka. Tetapi juga tidak ada larangan kalau saksi itu tidak boleh didampingi kan. Itulah yang membuat saya meminta agar didampingi kan. Jadi tadi untuk Mas Suarsono didampingi saya pribadi sendiri. Nah, untuk Mas Ibnu didampingi Ibu Sri dengan Jeki Widiantara. Pak Jeki Widiantara. Jeki. Nah, kemudian untuk Pak Suparman didampingi oleh Pak Suparman lagi. Ya. Suparman. Itu. Bang, berarti yang 30 pertanyaan itu untuk Bondol berarti ya? Iya, itu untuk Bondol. Dan untuk Ibnu hampir sama ya? Iya. 30. Enggak, Ibnu itu 35. 35. 35 pertanyaan. Iya. Kalau untuk Pak Suparman? Pak Suparman hampir sama sih, 33 sampai 35 ya. Karena pertanyaannya posisinya di Bandung ya, seputar itu. Dan satu lagi, ini yang luar biasa. Ternyata sinkron. Ada 2 saksi lagi yang memang teman kerjanya Peggy Setiawan, itu muncul ya. Namanya Yadi sama Iwan. Ternyata bukan dari kami saja yang memunculkan saksi-saksi ya. Ternyata Peggy Setiawan sudah memunculkan nama-nama itu ya. Ya, jadi 3 ini yang sekarang ditambah 2 yang belum datang. Jadi 5. Jadi yang 2 itu sebenarnya sudah dipanggil, cuma belum datang. Cuma menurut Ibnu yang 2 itu, karena kata penyidik Ibnu kenal tuh. Saya tanya, menurut Ibnu yang 2 itu memang teman kerjanya Peggy, iya. Tetapi pulang ya, lebih pulang duluan sebelum mereka ini datang gitu. Jadi artinya pulang berarti tanggal kejadian itu memang sudah di Cirebon ya. Nah, berarti penyidik di sini ya mengakomodir ya keterangan Ibnu, ya keterangan Peggy Setiawan ya, yang memunculkan nama-nama teman-temannya bahwa saya itu bekerja di Bandung. Ini loh teman-temannya muncul. Jadi kami berharap Peggy Setiawannya juga memunculkan nama-nama ini. Artinya ada 2 saksi yang akan diperiksa lagi Pak. Ya, ada 2 saksi yang akan diperiksa lagi, yaitu teman kerja juga. Ya. Jadi artinya dalam hal ini benar-benar Ibnu itu ada di Bandung.
Peggy. Ibu terus ya deh. Peggy Setiawan itu ada di Bandung, benar-benar ya. Pak, dari keterangan Bapak tadi penyidik nanti sekarang ini juga memeriksa HP dari saksi-saksi tersebut. Iya. Didalami. Iya, didalami. Hanya yang Mas Bondol sama yang Suparman karena Ibnu tidak mempunyai HP. Okay. Ya. Setelah ini bakal ada pemeriksaan lagi terhadap Ibnu Bondol dan Suparman pemeriksaan lagi. Ya. Masih menunggu dan dipinjam HP-nya itu tadi penyidik menyampaikan kurang lebih 3 hari untuk ditelaah ya atau didalami kan. Nah, setelah itu nanti dikabari baru diberikan lagi HP-nya. Ini terkait munculnya dua nama saksi baru itu Yadi dan juga Iwan. Keberadaannya berada di Cirebon atau di Bandung saat ini, Pak? Di mana Iwan? Di Cirebon waktu itu. Dia seminggu itu pulang itu si itu yang Yadi. Oke, jadi saat ini berada di Cirebon dan pada sempat juga berada di Bandung bersama Peggy. Bersama Peggy, ya. Yeah. Cuman nggak betah pulang semua Iwan tapi sama nama itu. Keluar bukan dari ketiga saksi ini, tapi bukan dari Peggy Setiawan. Iya, dan ini juga sebenarnya keluar dari Peggy Setiawan, cuma kan kami berinisiatif memunculkan kan. Ternyata sinkron. Jadi Peggy Setiawan berarti sudah memunculkan nama-nama saksi ini karena dia di Bandung gitu. Jadi sinkron. Jadi dalam hal ini saya menilai ya bahwa di Bandung ini clear. Oke. Terkait juga sudah ada pemeriksaan saksi ini, apakah akan ada keberlanjutan soal pra-peradilan yang akan dilakukan oleh para kuasa hukum, Pak? Ya. Tadi saya sudah komunikasi, kita komit untuk saat ini belum melakukan langkah apa-apa karena penyidik akan apa namanya sportif. Itu. Kalau penahanan gimana? Kemarin kan suratnya kabarnya sudah masuk untuk Peggy sendiri. Ya. Mungkin sekalian ya, jadi setelah memeriksa saksi-saksi ini kemudian didalami, mungkin kemudian dirapatkan mungkin dengan pimpinan kan, baru mengambil keputusan. Oke. Ya. Sportif itu maksudnya gimana, ya? Sportif itu gimana maksudnya? Ya, sportif itu artinya kalau memang benar-benar Peggy Setiawan ini berdasarkan fakta-fakta yang terbaru ada di Bandung, ya harus dihentikan. Katanya dibebaskan gitu ya. Iya, intinya tadi komit sportif. Dibebaskan dari segala tuduhan seperti itu. Iya pasti, karena kan kita memaklumi ya ketika belum muncul fakta-fakta ya orang yang diduga melakukan tindak pidana ya itu penyidik mempunyai kewenangan sepanjang memang belum ada fakta-fakta atau saksi-saksi lain yang muncul. Tetapi begitu ada saksi-saksi lain yang muncul ya yang mengindikasikan atau yang memperjelas bahwa orang tersebut bukan pelaku tindak pidana. Ya penyidik harus sportif. Oke. Baik Pak, tadi sempat ada ibu dari Peggy, ibu Bu Kartini sudah masuk juga ke dalam. Seperti apa posisi beliau? Apakah menunggu atau seperti apa di Pak Hingga? Ya tadi ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sehingga ya nggak apa-apa kita saling menghormati, saling menghargai ya, tidak apa-apa lain waktu saja untuk Ibu Kartini. Ada rencana kapan nih Pak kembali untuk menjenguk Peggy ini Pak? Ya untuk kembali menjenguk Peggy nanti mungkin hari kerja ya, besok itu kan Sabtu, mungkin hari jam besuknya ya nggak bisa, hari Senin ya mungkin ya, hari Senin ya, sambil menunggu sambil mengambil handphone lah ya, handphone yang dipinjam. Selasa Kamis kemungkinan. Jam besoknya Selasa Kamis. Ya, berarti sekalian jam besoknya Selasa ya. Selasa dan Kamis. Iya. Pak terkait rekonstruksi udah ada info? Belum. Belum. Iya, mudah-mudahan enggak ada rekonstruksi lah, udah. Enggak jadi. Iya. Kok tadi sempat ketemu sama Peggy? Belum. Saya datang kayak kami langsung mengutamakan kesaksian. Ya. Menyampaikan agar kesaksian ini tertuang dalam BAP biar untuk melakukan gelar perkara lagi. Oke, sempat ada juga tadi Pak bukti soal pembayaran gaji terhadap Peggy Setiawan. Apakah juga rekan-rekan sama mempunyai bukti seperti itu soal pembayaran gaji yang diterima pada saat tanggal bekerja di Bandung? Saya sih kurang tahu. Jadi bukti pembayaran gaji itu catatan ya. Artinya bukan setiap kuli mempunyai, itu catatan mandor. Mandor itu pemborong itu bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi. Jadi beliau yang memiliki. Nah, untuk itu Pak Rudi sendiri yang sudah menyampaikan ke penyidik ya mengenai catatan pembayaran gaji yang menandakan bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung kerja.
Oke, tapi para saksi tidak mempunyai catatan penerimaan uang, gaji dan sebagainya. Tidak, karena tunai ya bayarannya ya. Tunai. Ya, tunai. Iya, ya, kamu punya rekening enggak sih? Enggak. Enggak, ya udah. Tunai. Iya. Ada lagi? Iya. Cukup.